Hello Hacker World. Pusing sekali. Pernah aku cakap banyak gila. Lepas tu UPM pula aku dengar ada nak itulah, nak ini. No, this is not the video untuk maki siapa-siapa. Kita kat mana? Museum 2GM. Ya. Di Gajah Mada. Mari kita tengok. Ada apa di sini? Adakah kita perlu membayar? Okey, enggak. Meow. 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 Banyak kucing kat sini. Mungkin kucing yang terlepas dari vet. Masih buka? Ya, yeah, silakan. Oh. Perlu dibayar? Enggak. Jadi mula di mana? Dari boleh isi. Oh, okey. Buku tamu. Satu aja. Seorang, please. Isikan. Fill out the form. Fill out the guest. Apa itu? Majapahit. Majapahit. Tapi kenapa baik? Majamadis. Where are you from? UPM. Okay. So it's just the university. Pukul berapa tutup ni, Mak? Pukul berapa tutup? Oh, sudah tutup ke? Enggak apa-apa kalau yang dulu. Boleh dihabiskan dalam 40 minit, 30 minit? Bisa? Atau terlalu besar, gede banget? Mau dipandu. Bisa. Jika mahu bercerita? Karena kami ini mau tahu juga. Pertama kali ke Gajah Mada ini. Kami dari Fakultas Pertanian. Oke. Okay. Dah. Oke, okay, jumlah orangnya 4. Oke. Okay. Jadi sebelum kamu datang. Make YouTuber. Batak jadi YouTuber. Waduh. Ini untuk pelajaran siswa. Oh ya. Jadi boleh diceritakan keadaan gedungnya itu. Oh, gitu. Okey. Okay. Jadi di hijabnya. Di luar pun enggak apa-apa. Oh, di luar coba apa. Ya. Ya. Lupakan itu. Ada apa lupa. Terus. Okay. Jadi ini dari mana nih tadi, maaf. Lupa. Fakultas Pertanian tadi ada kuliah. Oh ya. Jadi sudah habis. Oh, jalan-jalan. Oh ya, oke. Okay, okay. Jadi sebelumnya selamat datang di UGM. Udah ini berarti dari luar Indonesia semua? Iya. Oh, dari Malaysia. Dari mana? Malaysianya seperti UGM. Oh, UTM. Oh, iya. Yeah. Berarti enggak apa-apa ini pakai bahasa Indonesia? Enggak, Pak. Oke, sip. Oke, okay, ya. Jawa juga sudah. Oke. Jadi sebelumnya sama datang di UGM. Jadi ini museum UGM, tentu saja bercerita tentang UGM. Mulai dari sejarahnya, kemudian ada alumni-alumninya juga karya-karyanya seperti itu. Nah, di sini sendiri kita terbagi di 3 ruang. Nah, kita akan pergi ke ruang yang pertama. Nah, ini adalah ruang yang bercerita tentang sejarah berdirinya UGM. Gitu. Tahun bila itu? Dari tahun 1949. Resminya 1949. Namun sebenarnya ini mulai awalnya tuh dari tahun 1946. Ya, pada masa agresi militer Belanda. Pada waktu itu kan kalau sekarang kan ibu kota Indonesia itu Jakarta. Yeah. Nah, lalu kemudian pada waktu ada agresi Belanda itu berpindah ke Yogyakarta. Oh. Nah, jadi ibu kota berpindah, lalu kemudian sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jakarta, nah dan Bandung itu berpindah ke sini semua pada waktu itu. Nah, sehingga pada waktu itu karena Indonesia sendiri itu masih belum punya universitas, sehingga pada waktu itu ada ini semacam dorongan untuk membuat universitas sendiri dari bangsa Indonesia sendiri seperti itu. Jadilah dulu itu namanya awalnya BPTGM, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. Perguruan? Ya, pada tahun 1946.
Namun kemudian secara resmi menjadi apa namanya universitas itu pada tahun 1949. Tuh, yang sampai sekarang diperingatin Disnatalis UGM. Nah, dulu namanya adalah Universitit Negeri. Universitit Negeri Gajah Mada pada awalnya. Seperti itu. Lalu kemudian baru berubah menjadi universitas itu pada tahun 1955. Seperti itu. Nah, dan pada waktu itu awalnya kuliahnya itu kita tidak langsung di sini. Nah, tetapi pada waktu itu karena memang pada waktu itu Indonesia kan masih negara baru sehingga sumber daya lalu kemudian juga keperluan itu kan masih kita berjuang ya. Masih nyicil lah istilahnya. Nah, merdekanya jadi, belum lagi bukan. Merdekanya sudah 1945. 45. Tetapi kan proses pada waktu itu kan karena kita pada waktu itu kan kemerdekaan Indonesia itu adalah karena pernyataan Indonesia sendiri. Sehingga pada waktu itu masih ada semacam crash dengan pihak Belanda. Masih ada gonjang-ganjing lah dengan pihak Belanda sampai pada tahun 1949 sampai pada konferensi Meja Bundar. Makanya pada waktu itu baru berpindahnya ibu kota pun itu gara-gara ada berbagai perjanjian-perjanjian itu yang berhubungan dengan Belanda. Seperti itu. Nah, itu. Jadi pada waktu itu kita awalnya tidak di sini tetapi di Keraton. Awalnya di Keraton Jogja. Jadi pada waktu itu memang makanya itu nanti Sultan Jogja sendiri itu, nah itu memang terkenal tidak hanya berjasa bagi Indonesia saja ya. Jadi pada waktu itu memang Sultan Jogja itu, nah beliau itu salah satu yang istilahnya tidak apa-apa pindah ke Jogja aja gitu. Lalu bahkan Universitas Gajah Mada pun pada waktu itu karena kita masih belum punya bangunan, tidak apa-apa di keraton aja gitu, menggunakan beberapa bagian keraton, salah satunya Siti Inggil, lalu kemudian juga ada kompleks Pagelaran, seperti itu. Masih ada sehingga kini? Keratonnya masih ada, tetapi untuk kegiatan mahasiswanya sudah berpindah ke sini semua. Karena bangunan ini seperti sudah dilewati kemarin. Masih ada, keraton. Jadi untuk bangunan-bangunan di keraton itu sendiri memang karena cagar budaya, nah sehingga memang dijaga, benar-benar dijaga pelestariannya seperti itu. Nah, seperti bangunan ini juga masih ada ini Siti Inggil Keraton. Lalu kemudian juga ini juga masih ada di daerah keraton. Nah, ada namanya tuh Dalem Mangkubumen. Seperti itu. Dalem Mangkubumen. Nah, barulah sehingga pada waktu itu jadi ada yang kegiatannya di sana, nah tetapi di sini juga mulai ada pembangunan. Jadi seiring. Nah, pada waktu itu bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah ini, gedung pusat. Nah, gedung pusat itu yang ada di sebelah belakangnya perpustakaan. Nah, belakangnya perpustakaan itu merupakan gedung pusat. Nah, gedung pusat ini sendiri juga pada waktu itu karena kita benar-benar pada waktu itu kan kita ada semacam diblokade oleh Belanda gitu kan. Nah, sehingga pada waktu itu yaudah tidak apa-apa kita bangun dari orang Indonesia sendiri aja. Kita juga bisa. Istilahnya seperti itu. Kita bisa bikin universitas. Nah, kita juga mau bangun bangunan modern. Nah, jadi ini merupakan rancangan dari ini. Arsiteknya itu adalah Pangeran dari Surakarta. Surakarta. Nah, jadi ini dibangun pada tahun 1951, tapi selesainya 58. 59. Ya, jadi 8, gedung tak. Ini di mana sekarang? Di belakang perpustakaan. Di belakang perpustakaan. Ya, tempat rektorat. Nah, rektorat itu rektorat. Jadi yang ada halaman luasnya itu yang pasti mana ya fotonya? Fotonya pasti ada di sini, guys. Nah, ini sebelah sini, teman-teman pernah keliling ke sini enggak?
belum lagi. Ah, berarti nanti jalan apa namanya perpustakaan itu kan ada jalan lurus ke arah utara. Nah, itu lurus saja itu nanti ada apa namanya di ujungnya itu ada kawasan ini, rektorat itu. Jadi ini merupakan gedung yang pertama dibangun di UGM. Baru kemudian ada di daerah sebelah sana sekolah vokasi. Teman-teman tahu sekolah apa itu? Sekolah vokasi itu vocational school. Ya, vocational school sebelah sini. Nah, itu juga dulu pernah digunakan konferensi Kolombo. Kolombo Plan. Kolombo Plan ya. Ya, Kolombo Plan. Jadi bangunan makanya bangunan itu bentuknya besar-besar. Nah, karena dulu digunakan sebagai tempat tinggal delegasi. Seperti itu. Tapi untuk sekarang diperuntukkan untuk ruang kelas, lalu kemudian kegiatan mahasiswa seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini juga kita ada ini ruangan Prof. Sarjito. Ini merupakan rektor pertama Universitas Gajah Mada. Siswa ini ingatkan orang betul. Kenapa? Ini jadi, benar banget. Apa benar? Oh iya. Ini menjadi ini salah satu spot foto favorit. Iya itu. Nah, jadi ini merupakan ruangan ini sendiri itu berusaha untuk menggambarkan ruang kerja beliau. Asli Indonesia. Iya. Jadi beliau ini dokter. Lebuh Raya dekat Jakarta nama sebenarnya nama dia ya. Bagaimana? Ada Leboraya di Jakarta namanya. Sarjito. Seperti rumah sakit Sarjito sebelah sini. Ada Avio sebenarnya nama sini. Iya. Seperti itu. Jadi beliau ini dokter. Nah, tapi juga ini apa namanya? Pimpinan universitas juga pada waktu itu. Dokter. Nah, jadi jadi beliau ini adalah salah satu ini apa namanya? Kiprah penting beliau selain membuat obat dan penelitian apa kesehatan. Nah, beliau ini juga yang mencetuskan kalau di Indonesia tuh universitas itu punya namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti itu. Jadi perguruan tinggi atau apa namanya universitas-universitas itu tidak hanya menjadi tempat untuk pendidikan, tetapi juga riset dan juga yang paling penting itu pengabdian masyarakat. Seperti itu. Jadi melahirkan dosen. Iya, nah tidak hanya dosen, tetapi lebih ke bagaimana kita ini kuliah di sini dan mendapatkan pendidikan. Nah, bagaimana caranya ilmu itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu jadi penyuluhan. Iya, jadi kalau anak UGM itu pasti ditanyanya, kamu belajar ini memang apa gunanya bagi masyarakat? Seperti itu. Makanya kalau di UGM itu ada program namanya KKN. KKN itu community service. Ada hari itu kami tengok movie KKN. Oh ya, iya. Itu cerita hantu. Oh. Iya, jadi itu apa namanya ada namanya itu KKN itu 2 bulan. Jadi 2 bulan itu dan itu wajib kalau di UGM itu. Jadi dan itu pencetusnya itu adalah alumni UGM juga. Itu. Jadi ketika itu apa namanya pada waktu mahasiswa beliau itu ikut program mengajar keluar pulau. Lalu kemudian setelah beliau menjadi petinggi di Departemen Pendidikan. Nah, beliau mencetuskan gimana kalau mahasiswa nih juga punya program community service itu supaya mahasiswa itu tidak cuma di kelas belajar kan kita teori. Nah, ketika sudah ada terjun di lapangan bagaimana? Apakah ilmunya berguna? Nah, itu kan. Nah, jadi salah satunya itu. Itu adalah istilahnya core-nya UGM. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut langsung ke ruang selanjutnya saja. Itu. Nah, jadi ini merupakan kalau di ruangan ini lebih bercerita tentang bagaimana kiprah UGM. Nah, jadi di sini misal nih ada kiprah UGM pada waktu perjuangan. Nah, pada waktu itu tahun 50-an mahasiswa itu tidak cuma kuliah. Nah, tetapi juga mereka juga bisa angkat senjata menjadi berjuang. Iya, berjuang juga, menjadi tentara juga. Ingat kan tentara Jepang tadi.
Iya, kalau pada waktu itu ini lebih ke tentara Belanda. Belanda? Iya, tentara Belanda. Karena pada waktu itu kan memang, kalau terakhir kan kita memang penjajahan dijajah oleh Jepang, kekuasaannya ya, Jepang. Ya, ya. Tetapi pada waktu kita fase kemerdekaan itu, Jepang kan kalah pada Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga Belanda itu kan berusaha untuk, loh ini daerah kita dulu, nah ya. Tetapi Indonesia pada waktu itu, sorry kita sudah menyatakan merdeka, maaf, nah terjadi gonjang-ganjingnya ya. Pada waktu itu karena itu. Nah jadi pada waktu itu mahasiswa kadang kuliah, kadang juga kalau misalnya pada waktu perang ya ikut perang seperti itu. Nah lalu kemudian pada waktu kondisi sudah mulai stabil, mulailah pada waktu itu UGM mulai apa ya, berkontribusi untuk bangsa, mulai dari segi filsafat. Nah ini jadi ada Pancasila, pernah mendengar tentang Pancasila? Nah tuh, jadi itu kan salah satu dasar negara, core value-nya Indonesia kan. Nah itu kita juga apa namanya berkontribusi di situ. Lalu kemudian ada kontribusi di bidang pertanian. Nah jadi pada waktu penjajahan itu kan undang-undang kita masih undang-undang yang kolonialisme sekali. Yeah. Nah, sehingga pada waktu itu salah satu profesor di UGM, Dr. Nata Nogora, pada waktu itu berinisiatif untuk bagaimana kalau kita membuat undang-undang yang ini aspirasi masyarakat. Menyokong petani. Iya, menyokong petani ya. Dan melibatkan petani dari bawah gitu. Hmm. Jadi dari apa? Bottom up. Seperti ya, itu. Jadi bawah. Tidak ya, jadi tidak apa namanya? Oh iya, kita bikin peraturan tapi kita semena-mena sama yang di bawah, tetapi kita lebih kebutuhannya petani itu apa? Baru kita ini membuat undang-undang pokok agraria seperti itu. Nah, lalu kemudian juga ada ini apa namanya? Kontribusi di penyerahan honoris causa. Lalu kemudian juga ini ada beberapa alat-alat yang juga digunakan pada waktu itu, ada mikroskop ya, ini koleksi perkembangan mikroskop yang digunakan seperti itu. Ini bapaknya tadi itu di dalam kamar itu kah? Yang obat-obat itu tadi? Oh bukan. Ya. Itu membangun tradisi akademik. Iya. Bu, siapa di belakang nih? Ah, ini merupakan Profesor Herman Johannes yang berkacamata. Nah, jadi itu merupakan rektor kedua UGM. Oh. Nah, kalau rektor yang pertama tadi itu terkenal sebagai dokter dan apa namanya di bidang kesehatan. Tapi kalau beliau ini di bidang teknik. Oh. Nah, bidang teknik. Bahkan beliau itu salah satu karyanya itu adalah ada namanya itu granat gombio. Granat itu seperti grenade. Nah, itu yang biasanya digunakan. Grenade. Ya, bom. Biasa digunakan pada waktu masa perjuangan juga seperti itu. Nah, kopi. Ini kopi. Membuat tungku. Tungku. Nah, jadi, kopi. Jadi beliau ini salah satu karyanya yang terkenal itu adalah tungku hemat energi. Oh, tungku hemat energi. Iya, efisien energinya. Ya, jadi pada waktu tahun 70-an itu kan kita masih banyak yang menggunakan kayu bakar dan sebagainya. Nah, dan pada waktu itu terjadi krisis energi. Nah, sehingga kan bingung ini bagaimana kita mencari ini apa sumber energi. Nah, beliau kemudian menciptakan itu dengan membuat namanya itu ada briket gitu. Briket. Nah, briket yang terbuat dari bahan organik. Nah, itu digunakan untuk tungkunya ya. Jadi tungkunya ada di sini. Jadi ciptaannya. Iya, ciptaannya. Nah, ini. Nah, diciptakan pada tahun 70-an. Nah, tungku hemat energi. Nah, jadi ini hormat dia hormat. lebih ramah lingkungan itu. Hmm. Karena kan dia tidak langsung membakar kayu. Soalnya dibakar sate enggak? Jadi itu. Nah, ini jadi salah satu modelnya. Modelnya ada masyarakat iya. Juga. Oh, jangan dipegang. Oh, jangan. Oh, don't touch. Itu. Nah, excited. Iya, it's okay. Itu. Ini tiruan.
Iya, tiruan. Ya, replika. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita juga ada beberapa ini, beberapa memorabilianya dari Profesor Herman Johannes. Nah, karena beliau orang teknik, nah, jadi beliau juga belajar tentang fisika, lalu kemudian ada, apa namanya, beliau juga menulis tentang sistem bridge. Lalu kemudian salah satu yang ini, salah satu yang notable itu adalah beliau, wajah beliau itu diabadikan di uang, ya, koin 100 rupiah. Itu sehingga kini. Iya, sehingga kini. Itu. Jadi kalau ini itu kenapa dia ada olahraganya? Iya, jadi beliau ini apa namanya? Juga Captain. Bergabung di ini olahraga juga. Seperti itu. Nih, beliau berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi salah satu yang menginspirasi ini, tungku ini juga itu, dan bahkan teknologi ini juga digunakan oleh UNESCO untuk menangani kasus yang ada di Madagaskar. Itu pada tahun 1980-an. Jadi inspirasi. Ya, terinspirasi juga. Jadi digunakan untuk di sana juga, tidak hanya di Indonesia juga ternyata. Seperti itu. Nah, lalu kemudian mungkin kita lanjut. Iya, ya. Tidak apa-apa ya ini ya? Apa-apa, Bu. Mbak terus semangat menceritakan. Nah, lalu kemudian ini ada tadi tentang KKN. Nah, KKN. Nah, ini merupakan Profesor Kusnadi. Nah, Kusnadi. Beliau ini merupakan mahasiswa UGM juga. Terus kemudian beliau yang tadi saya ceritakan ikut program mengajar di luar pulau. Nah, lalu kemudian pada waktu menjadi petinggi di Departemen Pendidikan, beliau mencetuskan program KKN ini. Seperti itu. Sebenarnya sudah lama KKN ini? Sudah lama. Sejak tahun 72. 50 tahun lebih sudah. Iya, sekitar 50 tahun. Sekitar 50 tahun dan pada waktu itu diwajibkan di UGM itu mulai tahun 78. Tuh, nah, jadi pada awalnya kan itu sukarela bentuknya. Nah, sukarela tetapi kemudian pada waktu itu karena memang sangat apa namanya bermanfaat bagi mahasiswa jadinya diwajibkan semua. Itu. Jadi hingga sampai sekarang KKN ini pun apa nih semakin berkembang mulai dari apa nih mulai kerjasama dengan desa-desanya dan tidak hanya di Jogja tetapi juga di luar pulau, ada sampai Papua, lalu kemudian sampai Aceh, lalu kemudian juga sampai Kalimantan seperti itu. Ada sampai Irian. Iya, sampai Merauke juga. Itu. Jadi memang benar-benar menyeluruh. Nah, dan biasanya kalau anak KKN itu semakin jauh dia pergi ke daerah KKN-nya itu pride-nya semakin tinggi. Gitu. Jadi biasanya karena kalau apa, berani pergi. Karena tantangannya lebih gede. Tantangannya lebih besar dan pengalaman yang didapat itu juga lebih seru ya, gitu. Iya, lebih seru juga. Nah, makanya itu kalau misalnya pembukaan KKN tuh memang ini. Memang semakin bersemangat. Trinil. Iya. Oh. Ini teh. Iya, ini perkebunan teh. Di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah. Banjarnegara. Ya, Banjarnegara dan Pekalongan. Tuh, jadi di UGM ini sendiri, kalau anak-anak pertanian ini ada pengelolaan kebun teh, lalu kemudian di sini di Fakultas Kehutanan juga ada pengelolaan hutan. Nah, jadi ini daerah ini dulunya itu adalah awalnya itu kering, tandus. Bahkan kalau misalnya dari jarak bukit sini ke bukit sini 5 kilo itu bisa kelihatan orangnya. Terus, saking tandusnya. Ya. Karena tidak ada pohon sama sekali, cuma ubi-ubian. Nah. Jadi dilakukan usaha konservasi? Ya, konservasi sejak tahun 1967 hingga sekarang. Ya, sudah yang, jadi elok seperti ini? Ya, sekarang sudah tidak kelihatan sama sekali. Cuma benar-benar kalau misalnya lewatkan namanya Wanagama ini, udah benar-benar tidak akan menyangka kalau di situ sebelumnya itu gersang. Gersangnya gitu. Kalinya juga cantik. Iya. Nah, dan Gunung Kidul itu kan dia wilayahnya kars.
meters dari kapur. Sehingga kalau hujan airnya itu turun ke bawah, tidak apa namanya, air tanahnya itu langsung masuk ke bawah. Sehingga airnya sulit di daerah ini. Nah, makanya karena adanya apa namanya hutan ini, mereka bisa jadi apa ya, semacam penampung air ya, menjadi mata air, lalu kemudian juga membuat iklim mikro di daerah Gunung Kidul seperti itu. Nah, lalu kemudian ini ada, kalau yang tertarik di bidang paleoantro, nah salah satu di UGM ini banyak menyimpan fosil manusia purba juga. Ya, itu seperti ini Homo erectus. Ya, Homo erectus. Lalu kemudian kita juga punya fosil gajah purba, rusa juga. Nah, gajah mada? Oh. Nah, jadi itu ada di sebenarnya gajah mada itu hanya mitos. No, gajah mada itu historical figure. Oh, jadi benar ada. Benar ada. Ya, benar ada. Jadi itu kalau di Indonesia itu ada Kerajaan Majapahit. Majapahit. Nah, ya. Kerajaan Majapahit dan gajah mada itu sebenarnya bukan rajanya, tetapi lebih ke patih. Generalnya. Iya, generalnya. Iya, seperti itu. Nah, tetapi dia terkenal karena dia ini merupakan salah satu kunci kenapa Majapahit itu bisa menyebarkan wilayahnya sampai meluas itu. Kenapa? Karena gagah perkasa bijaknya. Karena iya, dan dia itu salah satu apa ya? strategis. Itu dan dia itu juga salah satu filosofi dia yang juga berhubungan dengan UGM adalah dia itu ini tidak mau bersenang-senang, tidak mau makan buah in short pokoknya dia tuh nggak mau bersenang-senang kalau misalnya masyarakat tuh belum makmur seperti itu. Okay. Jadi itu salah satu filosofinya UGM juga. Ya, jadi dia itu selalu bersama gajahnya. Jadi gajah mada itu nama orang. Nama aja. Ya. Jadi kaitan dengan gajah. Jadi seperti misalnya. Iya, seperti mungkin ada gajah sakti boleh terbang bersama seluruh kerajaan Majapahit. Iya, mungkin apa namanya itu. Jadi itu memang apa namanya sebutannya gajah mada. Oh, sebutnya. Iya, sebutannya gajah mada. Okay. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan gajah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini kita juga punya ini, kalau misalnya teman-teman tahu wayang, nah ini salah satu jenis wayang namanya tuh wayang bebel. Wayang nah, bebet? Bebel. 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 Enggak, B-E-B-E-R. Bebel. B-I-I-R. Ya, itu. Maksudnya? Bebel itu adalah spread out. Spread out, jadi di rentang. Iya, di rentang. Di rentang gitu. Ya, nah, biasanya kan wayang itu kan kecil dimainkan gitu. Iya, kecil di layar. Nah, jadi ini salah satu jenis jadi wayang. Jadi apa penceritaannya? Banyak ini, mana satu nak mula. Nah, ini bercerita tentang peristiwa kontemporer. Nah, reformation. Reformation. Iya, reformation di Indonesia. Nah, jadi pada waktu itu kan memang ada pergantian kekuasaan di Indonesia. If you ever heard about Soeharto. Itu. Nah, salah satunya itu kan ada peristiwa namanya reformasi. Nah, ini wayang bebel ini menceritakan peristiwa Pisoanan Ageng di Yogyakarta. Itu. Jadi Pisoanan Ageng itu adalah ketika masyarakat itu mereka pada berkumpul. Nah, pada waktu itu kan keadaan Indonesia itu kan memang unstable. Nah, karena apa namanya ada berbagai macam intrik. Bahasa apanya ini? Ini Jawa ya. Jawa pakai bahasa Jawa dan juga apa ini. Apa maksudnya? Mbak bisa ini maksudnya sendiri. maksudnya sendiri ini misterius yang ngerti ini misteri, apa bisa. Iya. Orang tertentu yang paham. Iya, seperti itu. Tetapi pada intinya adalah di sini itu pernah terjadi peristiwa di mana orang-orang itu berkumpul. Nah, berkumpul dan mereka tuh berjalan dari UGM sini ke keraton untuk menghadap ke sultan.
Kesultanan. Ya, Kesultanan. Jadi mereka ini semacam suana. Ini keadaan kita kan sekitar ini unstable. Nah, kita harus bagaimana seperti itu. Ini sultannya. Nah, ini sultannya. Sedih. Kenapa? Sedih karena ini apa namanya? Masalah mendatang. Seperti gimana itu. Nah, lalu kemudian ini ada Tugu Jogja. Itu. Jadi seperti itu. Jadi ini menggambarkan peristiwa apa namanya reformasi dari tahun 98. Ini itu. Bernilai tinggi nih. Iya. 98. 1998. Iya. Check this. Beber reformasi. Iya, beber. Iya. Tahun baru lagi ini, Mbak. 2018. Iya, 2018 pembuatannya. Itu pembuatannya 2018, tetapi peristiwa yang diceritakan 98 gitu. Karena memang kalau di Indonesia itu salah satu yang historik sekali itu 98 gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Oke. Oke. Mbak, boleh tanya, ini kelihatannya seperti sering kelihatan. Apa itu simbol? Oh iya, nah jadi ini merupakan lambang UGM. Lambang UGM. Ya, lambang apa itu? UGM. Kembang bunga. Nah, itu jadi dia ini sebenarnya bisa diartikan sebagai bunga. Nah, bunga, tetapi arti resminya ini adalah dia ini topi prajurit. Topi prajurit. Ya, topi prajurit. Jadi kalau prajurit juga keraton itu kan topinya seperti ini gitu, agak. Nah, dan ini tombak. Tombak di tepi sisinya. Ya, sisinya. Jadi kan ini ada 5 topi prajurit dan 5 tombak. Nah, ini menggambarkan kepahlawanan. Gitu itu. Karena pada waktu itu kan pada awal berdirinya UGM itu memang kita juga tidak hanya istilahnya apa ya? Ikut mengawal Indonesia merdeka lah itu. Nah, salah satunya kan ada kontribusi di bidang filsafat tadi, lalu kemudian mahasiswa juga ikut apa namanya perang juga. Nah, lalu kemudian juga apa namanya ada banyak kontribusi lah, apalagi pada waktu itu menjadi salah satu tumpuan itu. Lalu kemudian di sisi tengah ini adalah sinar. Nah, itu sinar melambangkan bagaimana UGM itu memancarkan ilmu pengetahuan gitu. Tuh. Lancar. Perlu pakai cerminnya. Iya. Yeah. Seperti matahari, seperti matahari. Itu. Nah, seperti itu. Itu. Menarik. Oke. Oke, mari kita lanjut. Nah. Maksudnya duit engkau dia akan lepek. Nah, lalu kemudian lalu kemudian ini ada. Waduh, ini kenapa ini? Iya, ini mobil formula buatan mahasiswa. Oh, dibuat mahasiswa. Iya, dibuat mahasiswa teknik. Iya, dipertandingkan tahun 2010. Ini generasi yang pertama. Itu sekarang sudah generasi yang ke-12. Itu jangan disentuh. Itu ya. Itu. Nah, jadi ini merupakan mobil buatan mahasiswa pertama yang ada di Indonesia. Itu karena sebelumnya itu apa namanya? Sebelum universitas-universitas lain itu mengikuti kompetisi internasional. Nah, UGM itu pada waktu itu yang mengawali pada tahun 2011. Jadi itu. Gambarnya pertandingan. Iya, gambarnya pertandingannya seperti itu. Nah, dan baru di generasi kedua mereka ini menang. Tuh, tahun 2012. Baru kemudian setelah itu, pada awalnya kalah dulu. Ada apa-apa. Iya, tapi ya. Hero datang kemudian. Iya, benar. Lalu setelah itu sapu bersih. Itu. Lalu kemudian di sini ada koleksi-koleksi dari bidang obat. Nah, salah satu yang notable ini adalah genus. Nah, jadi genus ini merupakan salah satu. Genus. Ya, genus. Salah satu, ini apa ya? Kontribusi UGM pada waktu terjadinya pandemi COVID. Nah, pada waktu itu kan di Indonesia itu kan karena adanya COVID, kemana-mana harus
tes PCR, yeah. lalu kemudian tes antigen dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kontribusi UGM untuk digunakan untuk mendeteksi anomali di apa ya, pernafasan kita. Yo, gitu. Jadi cepat, lantas. Iya, dia ini cepat. Nah, cepat dan juga lebih ini apa namanya? Lebih affordable. Itu. Nah, karena pada waktu itu kan berbayar dan juga mahal, kurang terjangkau oleh masyarakat. Nah, sehingga dikembangkan ini. Nah, awalnya ini tuh adalah untuk pengembangan TBC. Nah, penelitiannya untuk pengembangan TBC. Nah, tapi kemudian karena adanya itu apa namanya? Karena terjadinya COVID itu okay, karena prinsipnya sama mungkin kita bisa ini mengadaptasi. Iya, adaptasi. Nah, itu selain itu juga ada kita juga membuat hand sanitizer. Nah, karena pada waktu itu karena COVID kan hand sanitizer meningkat harganya, lalu kemudian juga masker meningkat harganya. Nah, pada waktu itu UGM juga tidak hanya membuat alat ini, tapi juga membagi-bagikan itu secara gratis. Itu. Jadi ini menggunakan nafas, itu. Nafas, lalu kemudian alat ini dihubungkan ke komputer. Itu. Nah, itu. Jadi apa namanya? Kalau untuk orang-orang takut suntik ya, biasanya ini lebih tinggal bernafas saja nanti dideteksi gitu, nggak deteksi. Nah, lalu baru kemudian kalau terjadi anomali gitu baru kemudian mulai diperiksa lebih lanjut. Sekarang masih seperti digunakan. Itu. Sekarang sudah karena di Indonesia sudah ini apa nih mulai udah lumayan reda. Nah, jadi mulai penggunaannya juga mulai jarang. Itu karena sudah pada vaksin. Sudah pada vaksin. Di awalnya nggak ada vaksin. Iya, awalnya nggak ada vaksin. Vaksinnya masih dibuat. Iya. Itu. Oke, kemudian kita ke ruang terakhir. Tuh, nah, jadi ini merupakan ruang yang dulu pernah ditempati oleh Obama. Oh, betul. Obama itu asalnya Indonesia, dia punya kakeknya. Jadi kalau asalnya itu bukan. Jadi secara blood. Nah, beliau itu bukan apa namanya tidak ada hubungan dengan Indonesia. Tetapi karena pada waktu itu ibu beliau menikah lagi dengan orang Indonesia. Nah, sehingga ada hubungan dengan Indonesia seperti itu. Karena ayah tiri beliau kan orang Indonesia. Nah, dan ini dulu merupakan rumah yang pernah ditempati paman beliau. Nah, paman tiri, uncle. Obama. Ya, angkelnya Obama. Nah, angkel tirinya Obama. Pak Jokowi kan sini juga ya. Pak Jokowi alumni, ya alumni juga. Nah, jadi ini ada fotonya Obama waktu kecil. Nah, karena pada waktu itu ibunya Obama itu Ibu N itu penelitian di UGM. Itu, jadi penelitian S3 dissertation. Nah, itu di Gunung Kidul. Nah, tetapi mengerjakannya itu di FIB UGM. Itu jadi seperti ikut ibunya penelitian ke sini itu. Nah, ini ada bersama keluarga paman tirinya. Jadi Obama sudah ke Merapi. Iya. Itu kemudian ini bersama teman-temannya yang sudah apa namanya pada jadi dekan, profesor. itu sih. Nah, ini rumah rumahnya masih ada. Ini rumahnya. Oh, ini rumahnya. Ini rumahnya, ya. Nah, ini depan itu. Itu di sisi gambar fotonya. Kalau ini merupakan perumahan dosen. Tapi rumahnya asalnya ini yang di sini. Iya, rumah aslinya di sini. Rumah dan ruangannya ya ruangan yang. Ruangan ini. Iya, itu. Kamarnya pun masuk. Iya. Masih bau lagi. Iya. Nah, jadi kalau di UGM itu kan kita ada namanya itu perumahan dosen. Nah, perumahan dosen itu dulunya itu diperuntukkan untuk dosen-dosen. Nah, tetapi untuk sekarang diperuntukkan untuk profesor-profesor, lalu kemudian juga untuk pusat studi-pusat studi. Nah, jadi yang masih asli dan ditetapkan cagar budaya oleh pemerintah itu adalah rumah ini dan
rumah yang tadi yang menjadi museum ini. Seperti itu. Jadi ini masih bangunan asli. Itu dan tak lantainya sebenarnya ini tidak seperti ini dilapis kayu. Lantai yang sebenarnya itu yang apa namanya agak kehitaman itu. Ini lantai aslinya seperti ini. Ini bisa tahu ini IKEA. Iya. Ini untuk pelindung ini. Seperti itu ya. Jadi apa namanya jendela-jendelanya juga masih seperti itu. Itu model-modelnya masih model-model. Jadi ini ruangan untuk apa? Ya? Iya, Obama itu yang memakai batik. Masih kecil gembira. Kebanyakan makan nasi goreng ya. Iya, makan nasi. Iya, nasi goreng sama bakso. Itu. Sorenya gudeg. Oh iya, benar. Iya, kalau di Indonesia belum makan nasi, belum makan. Makan nasi. Iya, harus makan nasi. Iya. Ya. Kalau misalnya sudah makan roti satu karung pun belum makan nasi, belum makan. Mbak baca bismillah. Iya. Enggak kenyang. Itu sih oke. Jadi begitu ada pertanyaan? Ya. Ini ruangan untuk apa? Nah, ini tuh sebenarnya adalah kursi-kursi senat. Nah, jadi kursi senat itu adalah semacam dewan pertimbangan di rektorat. Oh. Iya, seperti itu. Jadi, seremoni graduasinya dilakukan? Seremoni graduation di Grasaba Pramana yang gedung merah gede sebelah sana. Merah. Iya. Itu. Jadi itu apa namanya? Kalau misalnya graduation, lalu kemudian ada acara seminar-seminar atau apa itu, bahkan konser juga. Iya. Itu biasanya. Memang ini sana. Rumah asli. Iya, ini rumah asli. Iya, ada lubang-lubangnya. Nah, bagian tengah itu sebenarnya ini kan sebenarnya dua rumah. Iya. Nah, lalu kemudian dua rumah. Ini kenapa namanya gedung baru? Karena ini gedung yang baru. Oh. itu. Oke, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Penerangannya. Iya. Sangat berinformasi. Oke, iya. Ini nanti aku lupa. Oke, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atas infonya. Terima kasih ya. Ya. Mau diberi rating? Oh, boleh. Ini apa namanya? Menulis notes mungkin? Boleh? Ini kebalik sepertinya yang ini. Ya udah ini. Ini dipusing. Enggak. Ini kebalik. Dia. Ini kebalik. Ini enggak apa-apa. Ada stapler atau clip, paper clipnya. Paper clip. Ambil the card tu, letak sini. Ha. Tadi dia ada paper clip. Nah, paper clipnya di depan. Mau tulis apa? Kesan-pesan. Pesan. Pesan. Ya, kesannya bagaimana? How do you feel about the museum? Berinformasi tentang yang di sudah berapa lama di Indonesia? Dari seminggu. Hari Selasa juga. Oh. Dari Jakarta. Iya. Oh, liburan? Enggak. Ada kuliah. Oh, ada kuliah di sini. Di fakultas mana? Pertanian. Oh, makanya pertanian saya ya. Tapi kita boleh letak di sini. Tidak apa-apa, nanti aku klik. Ya, nanti klik langsung aja di sini. Oke. Terima kasih. Ya. Ah, ini. Oh, enak ya. So, IPN ada nih? Mestilah tak? Tak ada museum, Pak. Tak ada museum, tapi bukan museum. Museum tu ada, UMS ada. Ada aquarium.